Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Gagal bersanding di pelaminan bareng Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting tiba-tiba bongkar perasaan sebenarnya pada sang desainer hingga lontarkan kata sayang. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kehidupan asmara Ayu Ting Ting tampaknya memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Bagaimana tidak, usai bercerai dari Angie Baskoro, Ayu Ting Ting selalu dijodoh-jodohkan dengan laki-laki yang sedang dekat dengan dirinya. Salah satunya adalah presenter sekaligus desainer kondang, Ivan Gunawan. Salah satu yang paling sering dijodoh-jodohkan dengan Ayu Ting Ting adalah desainer kondang Ivan Gunawan. Tak tanggung-tanggung, Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan dikabarkan bakal segera melenggang ke jenjang hubungan yang lebih serius. Digosipkan menjalin hubungan yang serius, Ayu nampaknya memiliki perasaan yang sama terhadap Igun. Ayu bahkan sangat bersikut karena sang desainer kondang selalu hadir dalam hidupnya. Igun dan Ayu mengungkapkan perasaannya di kanal YouTube Ivan Gunawan, Sabtu, tanggal 20 Juni tahun 2020. Sang biduan juga tak menampik bahwa kesal sering menghampirinya, yang membuat Ayu bersyukur karena Igun selalu ada di setiap momen hidup Ayu. Tak ada yang membuatnya seperti ini kecuali Igun. Perasaan yang Ayu miliki sangat spesial. Kedekatan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting disebut-sebut sudah berada di jenjang yang sangat serius. Banyak pihak yang mendesak keduanya untuk naik ke pelaminan. Tak ingin gagal dalam menjalin hubungan, Igun ternyata punya alasan khusus mengapa dirinya masih belum bisa melangkah lebih jauh. Ayu mengetahui bahwa Igun tak ingin menyakitinya. Membenarkan, Igun menjelaskan alasannya. Tak mau ambil pusing dengan cibiran yang ada, Igun betul-betul ingin mengakhiri hidup bersama dengan Ayu. Menjalani sepenuh hati. Jika memang Ayu adalah jodohnya, hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memang tak bisa lepas dari perhatian. Menaruh perhatian khusus pada sang biduan, Igun diketahui memang tak bisa menyangkal perasaannya. Sama-sama nyaman, Ayu dan Igun juga dikabarkan sudah saling menyayangi satu sama lain. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.